keluarga saya sukanya gulai ikan, rendang, sama ayam balado. Kebayangkan sih sama Mas dan Amisnya di piring dan peralatan dapur. Tapi tenang aja, saya selalu pakai Mama Lemon. Fotone sing duwe ning lapangan kuwi mengen duwe. Anti bocornya, instan bukunya dapat dipakai. Jadi dene wegak mangkat ngono lho. Apa pakai produk terpisah-pisah? Kok sing tanggung jawab sing duwe barat ngono lho. Kecuali urung dipakai lah dene. Usaha yang menguntungkan saat ini apa ya, Sis? Bisnis terus and level aja. Alasannya apa? Saya mulai bisnis travel saya 2,5 tahun yang lalu dengan modal prate hama karo anu isik pada sih. Isik. Percayalah.
ikut niatnya buat nanti gak ya? Nanti raya pepanti semut. Selasa, Senin juga, Senin esok, Senin Selasa, mau tolong jalan lebih. Dua minggu. Place ya. Iya, benar banget.
Saleh, berita olahraga, tiga wakil Indonesia meraih kemenangan pada laga perdana penyisihan grup kejuaraan bulu tangkis final Super Series tahun 2015 di Dubai, Uni Emirat Arab. Arsenal dan Chelsea menjadi klub ketiga Liga Inggris lolos ke babak 16 besar kejuaraan sepak bola Liga Champions Eropa musim 2015. Inilah warta berita olahraga selengkapnya dibacakan oleh Ardian Majid Kobar. Tiga dari empat wakil Indonesia belum menemui kesulitan mengamali pertandingan penyisihan grup kejuaraan bulu tangkis Super Series final tahun 2015 di Dubai, Uni Emirat Arab. Reporter RRI Agus Rusmin Nuryadin melaporkan langsung dari Dubai, Uni Emirat Arab. Pasangan ganda campuran Praven Jordan Devi Susanto menyusul dua wakil Indonesia lainnya meraih kemenangan pada pertandingan pertama penyisihan grup turnamen bulu tangkis Dubai Super Series Final 2015 yang berlangsung di Hamdan Sport Complex Dubai, Uni Emirat Arab. Pasangan Praven Jordan Devi Susanto hanya butuh waktu 37 menit untuk mengalahkan ganda Cina pasangan Liu Cheng Bo Yixin 21-18-21-17 di grup B kemarin. Namun sebelumnya kekalahan dialami seniornya pasangan Tontowi Ahmad Liliana Nasir mengawali penyisian grup A. Pasangan Owi Butet harus ekstra namun tidak kuasa menahan laju ganda Inggris pasangan Chris Edcock Gabriel Edcock 17-21-21-11 dan 22-24. Usai bertanding, baik Tontowi maupun Liliana mengaku di game ketiga sempat kehilangan konsentrasi dan juga melakukan beberapa kali kesalahan sendiri. Butet akan melawan ganda Hong Kong pasangan Li Chun Hei Reginal Cho Hoi Wah yang berhasil membuat kejutan menundukkan ganda Cina pasangan Zhang Nan Zhou Yun Lei 21-15-21-12. Sukses juga ditorehkan ganda putra terbaik Indonesia pasangan Muhammad Ahsan Hendra Setiawan. Mereka membuka peluang lolos ke babak berikutnya setelah pada laga penyisihan grup A menang 21-17-21-18 atas ganda Jepang pasangan Hiroyuki Endo Kenichi Hayakawa. Pada pertandingan kedua penyisihan grup hari ini pasangan Hendra Ahsan akan menghadapi ganda Korea pasangan Lee Yongdae Yeon Seong yang menang 16-21-21-10-21-12 atas ganda Cina pasangan Zhang Nan Wu Hai. Sementara di ganda putri pasangan India Kwesita Meswari Krisya Polihi dalam pertandingan penyisihan grup B kemarin mengalahkan ganda Belanda pasangan Kimchi Masken Selena Pink 21-10-21-17. Selanjutnya pasangan India Polihi menghadapi ganda Cina pasangan Tiang King Chow Yun Lei yang kemarin menang atas ganda Denmark Christina Pedersen Kamila Ritejo. Dari Dubai, Uni Emirat Arab, Agus Nuryadin melaporkan. Dua klub Liga Premier Inggris, The Gunners Arsenal dan The Blues Chelsea akhirnya lolos ke babak 16 besar setelah sama-sama meraih kemenangan pada laga akhir penyisihan grup kejuaraan sepak bola Liga Champions Eropa di hari tadi. Bermain di kandang lawan Stadion Karais Kaki Yunani, Arsenal akhirnya lolos dari lubang jauh setelah mencatat kemenangan 3-0 atas tuan rumah Olympiakos pada penyisihan grup F. Tampil menyerang dan tidak ingin mencapai hasil minimal. Sukses kemenangan Arsenal ditentukan striker Olivier Giroud yang mencetak hat-trick 30 masing-masing di menit 49, 49 dan lewat tendangan penalti di menit ke-67. Kemenangan ini menempatkan Arsenal di posisi 2 klasemen grup F meraih nilai 96 plus selisih gol atas Olympiakos di urutan ketiga dengan nilai sama dan mendampingi pimpinan klasemen Bayern Munich yang dini hari tadi pukul 20. Oh, menangis 2-0 singkatan Olympiakos ke babak 16 besar sedangkan yang dianggap kritis dipastikan menjadi pemuncak klasemen grup D setelah dini hari tadi di Stamford Bridge kedudukan tamunya FC Porto 2-0. Hasil ini mendapatkan Chelsea sebagai juara grup D mengantungi nilai 13 bersama Dinamo Kiev yang dini hari tadi menang 1-0 atas Maccabi Tel Aviv maju ke babak 16 besar
mencari talent-talent yang baru ya akan kita latih kalau bisa desentralisasi di Solo gitu yang muda-muda begitu jadi kita bisa fokus. Menurut Waluyo dari hasil evaluasi yang dilakukan seluruh atlet difabel Indonesia terus akan digembleng melalui pembinaan yang secara bertahap dimulai dari event daerah maupun event olahraga skala nasional menuju ASEAN Para Games tingkat Asia Tenggara 9 di Kuala Lumpur, Malaysia. Atlet difabel Indonesia akan terus dibinas secara berjenjang sehingga apa yang diharapkan dapat tercapai mewujudkan hasil yang gemilang meraih prestasi mengharumkan nama bangsa Indonesia. Dari Singapura, Peri Widodo melaporkan. Pemerintah